Okey. Jadi kita ni yang pertama, bila kita sampai kepada Allah, maknanya dekat Allah di mata hati. Dekat Allah di mata hati. Betul. Kita lah hidup ni, jangan banyak bergantungan kita. Jangan bergantungan kita. Kita bukan ada apa, kita lemah. Kita lemah, tak ada gantungan dengan kita. Kita kena gantung yang kuat. Allah yang paling kuat sekali. Dengan orang masalah Sayyidina Muhammad boleh tanyalah pandangan. Tapi jangan pegang hak orang tu, pegang hak Allah. Mayang sirah, minta Allah tentu yang terbaik. Jangan buat kerja, kita buat dulu baru kita nak tanya Tuhan. Semayang istikharah, minta Allah pilih apa yang terbaik daripada kita. Bila kita dah semayang, tu dah panggil cok muhor. Bila dah semayang, bismillahirrahmanirrahim. Kalau baik untuk kita, okey. Kalau tak baik, dia akan terhenti. Tuhan simpankan jalan, nak pergi terus, tak jadi. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, apa kesannya? Ini semua ni daripada mana? Ibadat. Bila tak ada ibadat, Tuhan tak ada. Bila ada ibadat, baru ada Tuhan. Dalam hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah ziarah tu orang tok guru di Kedah. Waktu muda-muda dulu. Bila ziarah tok guru, masalah Sayyidina Muhammad, kami itu ada amanah untuk pergi jumpa Tuan Guru, mencari biodata Tuan Guru. Sebab kami nak buat satu buku yang berkait dengan ulama-ulama Kedah. Jadi pilah orang suruh pergi. Pergi jumpa Tuan Guru, masalah Syed Muhammad. Jadi soalan bodoh kami itu, Tuan Guru kerja apa? Soalan bodoh, pergi tanya. Apa bodoh nak pergi tanya soalan tu? Tuan Guru kerja apa? Tuan-tuan, balik-balik rumah fikir apalah bodoh punya soalan macam tu. Tuan kata, mengajar. Tak puas hati kata Tok Guru mengajar tu, Tok Guru beri jawapan tak puas hati. Dah lah Tok Guru kot, Tok Guru buat benang ke? Dah, tak buat benang. Kot Tok Guru buat ke ni, apa ni, berkebun ke? Dah. Tu Tok Guru, apa ni, makan hari macam mana? Bodoh sungguh. Tanya soalan, balik Mesir pun bodoh lagi. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila dak tu sengap kita pun tanya soalan ni. Tengah-tengah duk sembang-sembang masalah Sayyidina Muhammad, ada orang bagi salam. Assalamualaikum Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Tunggu dua tingkat, atas bawah, rumah kampung. Jadi ni Tok Guru ni nak tinggal beras kat Tok Guru ni. Terima kasih. Kata Tok Guru, macam tu. Faham tak? Macam tu. Rezeki macam tu. Tok Guru, kalau Tok Guru buat benang, siapa nak mengajak? Kalau Tok Guru pergi motong meloreh, siapa nak mengajak? Tok Guru ni daripada selepas subuh sampai isyak mengajak. Macam babak air sepanjang tu. Sebelum subuh, lepas subuh, lepas. Lepas tu, Tok Guru air sepanjang ni dalam sehari mengajar hampir 40 buah kitab. Kalau dia pergi buat benang, dia pergi menurah kita, siapa nak mengajar? Kalau tengok Tok Guru macam dia pasal tumbuh apa semua kan dulu ni. Tok Guru tak fikir dengan rezeki dia, dia kena nak mengajar. Ya? Maknanya apa? Mereka dah sampai kepada Allah. Orang masuk pondok jual ikan. Bila jual ikan, orang mai beli. Golipnya kawan haji ikan tu, bila dah habis orang beli, dia bos sekilo, dia kata, "Kut Guru." Tok Guru buat syarat tak? Nak jual ikan, saya sekilo tahu. Tok Guru tak pernah buat syarat. Hak mai jual saya, usaha sinama. Habis orang beli, sawi lah, toge lah apa, Tok Guru. Jadi subhanallah, masya-Allah, ibadat ni dia menyampai sampai tahap tu. Sampai hati-hati kita tidak ada siapa dah
Allah saja. Tu mana sampai. Jadi ibadat ni, itulah dia punya matlamat dia.